Dada, oh, sepau pula kecoh dengan malam ni. Ah, dengar-dengar, siaran ni tak. Kalau tak darah lentang, berminyaklah muncung. Ni dana. Putaka beli pintu. Kalau siapa datang, merasalah aku. Ni apa? Ni... Aku pun Hang Chum. Eh, janganlah marah. Aku cuma berlatih je. Hang berlatih? Aku nak letih. Maidin Ibrahim, pelawak dengan dialek utara. Maidin Ibrahim atau lebih dikenali dengan panggilan Mamu Maidin merupakan seorang pelakon, penyanyi dan pelawak veteran dari utara. Beliau yang lebih mesra dipanggil Pak Tam atau Mamu ini dilahirkan pada tahun 1938 di Pokok Keras, Bagan Lalang, Butterworth, Pulau Pinang. Sebelum mencuburi bidang perfilman, beliau terlebih dahulu terlibat aktif dalam persembahan Boria di kampungnya pada sekitar tahun 1950-an. Beliau juga merupakan bekas tentera dan pernah menyertai askar Melayu pada sekitar tahun 1970-an. Pada tahun 1978, beliau bersama Pak Hasan, Putu Mayong dan Din Kacong telah menyertai pertandingan Bakat RTM dan berjaya menjadi juara dalam pertandingan itu. Sejak dari situlah beliau mula menempa nama dan sering menjadi pelawak undangan hiburan minggu ini anjuran RTM. Semasa era persembahan pentas popular di seluruh pelosok negara, namanya dikenali menerusi gandingan bersama pelawak Pak PE dengan gaya lawak dialek utara. Gandingan Maidin dan PE adalah antara dua komedi pentas paling mantap pernah dilahirkan sebelum kemunculan gabungan pelawak seperti Imuda dan Allahyarham Ahmad Dusun. Maidin juga dikenali dengan album Hijau Kuning yang dicipta oleh Omara pada tahun 1991, gandingan bersama PE dan M. Sharif. Antara lagu-lagu terkenal nyanyiannya seperti Hantu-Hantu, Katil Oh Katil, Jodoh Depa, Boria Skim Cepat Kaya dan Mudah Kembali. Dek kerana gandingan trio yang sangat serasi itu, mereka bertiga telah digelar The Three Stooges. Pembabitan awalnya dalam bidang lakonan dan filem dapat dikesan melalui filem Minah Manja 1984, Bas Konduktor dan Hantu Siang 1986. Dengan kelebihan penguasaan dialek utara, Maidin memainkan peranan besar dalam filem berkaitan masyarakat India Muslim atau anak mami yang tinggal di Pulau Pinang seperti Anak Mami The Movie, Nana Tanjung dan Mami Jarum Junior. Beliau yang sinonim dengan filem berbentuk komedi ini pernah menerima penghargaan apabila memenangi anugerah aktor pembantu terbaik menerusi drama Pinang Durian pada Anugerah Screen 2001. Selain berlakon dalam drama dan filem, Maidin juga popular menerusi sitkom Palang Pantai Tinumur. Sesuai dengan pewatakannya yang sentiasa ceria, beliau sememangnya disenangi oleh semua pihak kerana sering berlawak. Kalau aku pelipat kiri, pelipat kanan. Dapat tengah bantah, tak mampu. Oh, kata otak ni kelabu, PE. 6 rotan. Macam punggung ni boleh tahan kah? Ish, tak sangka. Otak hang ni kira-kira bagus juga, Maidin. Sudah, tak seru gelap-gelap. Dipotong tiket kat belakang. Okey. Tanggal 13 Ogos 2014, Maidin Ibrahim telah meninggal dunia di usia 76 tahun akibat serangan jantung ketika sedang mengerjakan solat Zuhur di rumahnya di Kampung Pokok Tai Pendang, Kedah.
Allahyarham ditemui tidak sedarkan diri di dalam bilik oleh isterinya Habirah Rahim sebelum disahkan meninggal dunia. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Seri Jerai, Gurun selepas solat Isyak. Allahyarham meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak, iaitu seorang lelaki dan 4 perempuan. Pemergian Allahyarham ketika sedang beribadah dicemburui bukan sahaja ahli keluarga, malah rakan-rakannya mengenali dirinya. Menurut pengarah filem Profesor A. Razak Muhaidin, yang sering kali mengambil Allahyarham berlakon dalam filem arahannya, menganggap arwah seorang pelakon versatile dan kehilangannya sukar dicari ganti. Arwah mempunyai idea komedi yang tersendiri dan sering cari kelainan dalam karakternya. Paling utama, dia seorang yang berdisiplin dan komited dalam kariernya. Biarpun mempunyai karakter komedi, arwah ada sisi serius sekiranya bercakap berkenaan hal perniagaan dan keduniaan. Manakala dalam satu perkongsian di Facebook, anak perempuan Allahyarham Cikgu Sharifah Maidin mendedahkan Allahyarham bapaknya merupakan seorang yang suka berkongsi rezeki ketika hayatnya. Malah ketika mendapat banyak tawaran berlakon, Allahyarham bapaknya sering berkongsi rezeki di masjid-masjid dan orang kurang berkemampuan. Walaupun bapaknya artis dan dikenali ramai, arwah mendidik anak-anak supaya jangan hidup meminta-minta. Biar tak mewah dan bermula dari bawah. Dahulu ketika masih bersekolah, Allahyarham bapaknya mengajar anak-anaknya berkebun dan menjaga lembu. Mencari rezeki menggunakan tulang 4 kerat. Susah macam mana pun, semuanya dilalui sendiri. Berkat asuhan orang tuanya, Sharifah dan 3 lagi adiknya hari ini merupakan seorang guru, manakala seorang lagi adiknya bertugas sebagai anggota tentera. Abah dan Mak sangat pentingkan pelajaran. Tanpa pelajaran, kita takkan dapat mengubah nasib kita. Semoga Allahyarham Maidin Ibrahim ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah.